Nah, itu buat. Salam olahraga, halo Sporty People, kembali bersama saya Mia Rahmadani dalam acara Arena Olahraga. Nah, Sporty People, seperti yang kita ketahui bersama, karate merupakan salah satu seni bela diri yang cukup populer di Kepulauan Bangka Belitung. Tidak mengherankan jika prestasi para atlet muda yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya karate, ini sudah tembus baik kancah nasional maupun juga internasional. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi seperti apa seni bela diri karate dan juga aktivitas para siswa dan siswi di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur Bangka Belitung. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus di Arena Olahraga. Gitu ya, Suki Zomi. Ya, pukulan Gyaku Suki. Bang. Yang kata. Sama. Bang. Pinggul sama putaran kakinya. Putar masuk. Halo Bang FD. Udah. Ya, halo. Ini pada sibuk-sibuk semua ya. Iya benar. Iya, sibuk latihan ya. Iya. Oke, saya boleh gabung nggak ya? Boleh, silakan. Iya, iya. Tapi saya nggak bisa karate nih, gimana nanti nih? Nanti bisa kita latih kok. Oke, oke. Saya di mana nih? Silakan bisa di tengah sini. Oke, baik. Oke. Oke. Okay. Sekalian jelasin ya, aku nggak tahu siap. Ini tekniknya apa aja. Oke, okay, baik. Gimana okay. Nih? Nah, semuanya okay. Posisi tangan di depan, okay. Kiri di depan, tangan mm-hmm. kanan juga di depan. Mm-hmm. Dan kaki agak dibuka sedikit, lebar okay, sedikit. Oke, kaki dibuka nah, sedikit. Untuk materi awal, kita akan melatih pukulan Gyaku Suki. Pukulan Gyaku Suki ini pukulan untuk pertandingan. Nah, di mana pukulan Gyaku Suki ini pukulan silang antara kaki kiri dan kaki kanan. Oke, oke. Kaki kiri maju ke depan, tangan kanan yang memukul. Oh, oke, oke, so, baik. Oke, okay. Kita ikut ya. Coba, siap. Oke, okay, silang. Okay. Kedua tadi, Kizame. Mm-hmm. Kizame. Kaki kiri dan tangan kiri yang maju memukul. Oke. Okay. Gini no, ya? Oh, salah. Gimana? Jadi, oke. Okay. Kaki kiri, tangan kiri. Mm-hmm. Ini serentak, tangan dan kiri. Tangan kiri yang memukul, kaki kiri yang maju ke depan. Oh, berarti dua-duanya gini? Betul sekali. Oh, okay. Oh, kita coba, udah, siap. Okay. Seperti ini. Oh, oke. Okay. Set! Nah, oh, itu baru benar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sebelum kita bahas juga nih lebih jauh tentang siap. Karate. Ini kan seni bela diri ya, benar. Seni bela diri yang tidak hanya ada karate, ada silat dari Indonesia asli, ada taekwondo, kemudian ada judo seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan karate dengan seni bela diri yang lain? Kalau karate ini kan dia dari asal pun kita berbeda. Nah, untuk karate ini asalnya dari Jepang. Okay. Nah, dari Jepang dan karate itu artinya dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong. Iya, betul. Jadi perbedaan untuk karate, taekwondo, silat dan judo. Kalau silat ini dari apa? Untuk pertandingan itu full contact. Itu maksudnya gimana? Full contact itu ibaratnya dia di saat dia pertandingan bertarung atau kumite itu tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan foot seperti mereka yang gunakan, yeah, begitu. Tidak ada alat pengaman lah. Betul. Ya. Nah, okay. Ini untuk body protector. Body protector. Kalau judo itu identik dengan bantingan, bantingan dan kuncian. Okay. Kalau judo. Nah, kalau taekwondo itu identik dengan kaki. Kalau karate? Kalau karate ini tangan kaki bisa digunakan. Tangan kaki. Nah, tapi oh, lebih dominan di tangan, begitu. Lebih dominannya di tangan. Iya. Oke, okay, baik. Nah, kalau untuk ini kan warna-warni nih Bang, nah, saya lihat ada yang merah nih sabuknya, ada yang biru. Ini melambangkan apa Bang? Apakah melambangkan karena kita lagi di sekolah olahraga, apakah melambangkan kelasnya atau justru melambangkan tingkatan-tingkatan karatenya? Nah, jadi sebenarnya sabuk merah, sabuk biru ini nih
sabuk untuk pertandingan. Oh, sabuk untuk pertandingan. Jadi itu membedakan antara pita merah sama pita biru sebenarnya. Oh, okay. Itu. Kalau pita merah? Merah tuh jadi di karate itu ada namanya pull A sama pull B. Mm-hmm. Untuk di kata, di pull A itu mereka semuanya wajib menggunakan merah, pita merah. Di pull B mereka menggunakan pita biru. Oh. Nah, seperti itu. Kalau untuk kumite, dia bagannya seperti bagan pertandingan biasa, ada yang atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, yang di ganjil itu biasanya menggunakan pita merah. Pita merah. Nah, yang di genap itu pita biru. Pita begitu. Biru. Jadi tidak ada sangkut paut dengan bukan tingkatan ini ya, sabuk, levelnya bukan gitu. Tapi di karate ada? Ada. Ada tingkatannya. Jadi kalau tingkatan sabuk di karate itu dari dasar itu ada sabuk putih. Sabuk putih. Sabuk kuning. Mm-hmm. Sabuk orange. Hijau, biru, coklat, hitam. Hitam yang paling tinggi. Dan tinggi. Dan hitam pun juga ada tingkatannya lagi. Ada yang namanya dan 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya begitu. Kalau abang sendiri gimana? Tingkatannya udah di mana? Di sebagai pelatih pasti yang hitam ya? Iya, di sabuk hitam. Hitamnya yang mana lagi nih, Bang? Di dan 3. Dan 3. Iya. Oh, luar biasa sekali ya. Aduh. Jangan banting saya ya, Bang. Iya. Oke. Okay. Lagi dong, lagi. Lagi. Oke. Okay. Yep. Okay. Nice. Udah Bang, capek. Kita kesini aja dulu ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Aku mau nanya teknik-teknik yang udah kita pelajarin tadi. Siap. Yang pertama itu tadi teknik pertama apa? Pertama tuh tadi teknik pukulan Gyakusuki. Gimana tuh tadi Gyakusuki? Yang kita seperti ini, aku pukulan udah silang. Kaki kiri yang maju ke depan, tangan kanan yang memukul. Oke. Okay. Oh, nah, udah bisa lah ya. Oke. Okay. Nah. Sebenarnya kalau dari karate ini sendiri Bang, ada banyak teknik? Kalau untuk teknik itu banyak. Pertama, untuk dari pukulan, tadi ada dua. Kizami, Gyakusuki. Dan ada lagi namanya Owisuki. Owisuki, oke. Okay. Iya, Owisuki. Owisuki itu pukulan yang kaki belakang dan kaki kiri. Kaki belakang dan tangan belakang sama-sama meluncur ke depan, seperti ini. Nah, itu namanya Owisuki. Nah, susah ya. Itu untuk pukulan. Nah, dari Kizami, Gyakusuki, Owisuki itu bisa divariasikan. Oh, bisa divariasikan. Divariasikan lagi dari tadi pukulan Gyakusuki sama Kizami bisa dikombinasi. Kizami, Gyakusuki. Okay. Atau juga bisa dibalikin Gyakusuki sama Kizami Suki. Oh. Betul. Ada juga teknik-teknik tendangan. Begitu. Kalau misalkan dihitung ada berapa teknik kalau di karate itu sendiri? Kalau di karate itu terutama untuk di teknik kumite itu bervariatif. Variatif ya? Variatif tergantung dengan pelatihnya. Jadi yang membuat variasi itu dari pelatih. Tetap dari pelatih? Iya. Artinya tidak ada pakem ini ya, Bang? Tidak. Jadi kalau nah untuk karate itu kan ada dua, kata sama kumite. Nah, kata sama kumite. Kalau kata itu tekniknya baku. Tekniknya baku? Nah, kalau kumite itu fleksibel. Jadi dalam pertandingan kumite itu ada serangan tuh ada dua, serangan single sama serangan kombinasi. Itu gimana tuh Bang? Nah, serangan single itu serangan satu serangan, yang seperti kita latihan tadi. Oh, jadi itu satu serangan. Itu satu serangan. Nah, okay. Kalau kombinasi itu dua tadi yang saya contohkan, Kizami Gyaku. Nah, itu kombinasi. Kizami, itu kombinasi. Betul sekali. Oh, betul. Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut nih teknik, kayaknya lebih kompleks. Saya mau tahu kan kalau saya ya nggak punya background di karate sama sekali, jadi yang pernah saya dengar di pelajaran olahraga ada yang namanya pertahanan, ada saat kita nyerang atau yang lain-lain gitu. Nah itu kalau di karate itu ada klasifikasi seperti itu nggak Bang?
Kalau untuk karate, karate ini kan arti dari karate ini kan tangan kosong. Tangan kosong. Iya, betul. Okay. Jadi untuk serangan karate itu yang menggunakan nafas itu dari nafas perut. Di saat kita menyerang, perut kita tahan untuk menghindari sakit dari pukulan lawan begitu. Iya. Okay. Baik. Kalau misalkan di teknik menyerang itu di karate itu seperti apa? Kalau untuk pertahanan kan kita harus mengeraskan perut seperti itu ya. Tapi kalau untuk menyerang, kita banyak menggunakan latihan untuk kelincahan, terus kelenturan sama kecepatan untuk melatih menyerang seperti itu. Nah, Sporty People, tadi itu adalah teknik yang sudah saya pelajari. Setidaknya saya sudah menguasai dua teknik. Ini salah satu teknik yang saya pelajari, saya boleh praktekkan ya. Kayak gimana tadi, Bang? Gini? Kizamizuki. Kizamizuki, oke. Ini teknik Kizamizuki. Oke, luar biasa. Saya sudah menguasai satu teknik dan juga tadi sudah mempraktekkan dua teknik. Itu tadi adalah teknik karate. Nanti kita akan berbincang lagi lebih mendalam terkait dengan karate itu sendiri dan juga bagaimana karate di Bangka Belitung. Tetap saksikan Arena Olahraga. Sporty People, saat ini saya sudah berada di antara para atlet muda berbakat Kepulauan Bangka Belitung dan salah satunya sudah bersama saya ya, dengan siapa? Herliana Pertiwi. Herliana Pertiwi, kelas berapa sekarang? Udah kelas 12. Sudah kelas 12. Oke, Herliana, kamu sebagai seorang atlet muda ini udah dari kapan memulai latihan karate? Kalau memulai latihan karate udah dari kelas 4 SD, semester 2. Kelas 4 SD, berarti umurnya berapa tuh? Sekitaran 10 tahunan. 10 tahunan, sudah mulai latihan karate. Iya. Tertarik karatenya kapan? Di saat itu kah atau pada saat masuk karate itu belum tentu Herlinanya tuh mau sebenarnya gitu, tapi karena dorongan orang tua atau sebagainya? Sebenarnya udah dari kecil sih, Kak. Sudah dari kecil? Mm-mm. Waktu kan aku tuh termasuk tomboy kan, tomboy gitu. Terus waktu kelas 4 tuh ada teman TPA yang ngajakin untuk latihan karate. Okay. Udah ikut aja. Ikut karate. Orang tua juga ngedukung. Kalau untuk pertandingan pertamanya Herliana tuh kapan, Herliana? Waktu kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah tanding. Kelas 4 join, kelas 5 SD-nya udah tanding. Mewakili sekolah kah atau mewakili perguruan? Ya, mewakili sekolah. Mewakili sekolah. Kemudian untuk prestasi Herliana sejauh ini sudah pernah mengikuti pertandingan apa aja? Sudah pernah ke Jurnas. Ke Jurnas. Ke Jurnas Sporti sudah pernah. Ke USN Nasional sudah. Sudah pernah. Mewakili Bangka Belitung. Iya. Pernah mendapatkan medali seperti itu? Belum ada. Kalau untuk ke Jurnas masih di peringkat 10 besaran lah. 10 besaran, mewakili Kepulauan Bangka Belitung. Melawan 34 provinsi. Luar biasa sekali. Kalau misalkan untuk Herliana sendiri nih, kalau tantangannya menjadi seorang karateka itu seperti apa, Her? Tantangannya sih lebih ke mindset diri sendiri ya, Kak. Mindset pikiran mindset-nya kita. Kenapa tuh? Kenapa mindsetnya itu menjadi tantangan tersendiri? Ya karena untuk melawan rasa malas, karena kita kan perempuan kan ada mood-moodannya kan. Betul. Nah, itu yang pertama, melawan rasa. Terus dari diri sendiri juga
memang tertarik ya. Oke. Di dunia olahraga. Di dunia olahraga. Ya. Luar biasa sekali. Herlina sudah pastinya sudah pernah bertanding sesama atlet karate ya yang ada di Bangka. Ini menurut Herlina seperti apa kemampuan para karateka di Bangka Belitung ini? Kemampuannya sebenarnya sih lumayan-lumayan. Lumayan. Mm-hmm. Saingannya lumayan-lumayan berat juga. Lumayan berat ya. Lumayan. Untuk latihannya seperti apa, Her? Kalau latihan kalau di sini dari pagi itu jam 5:30 pagi udah mulai latihan, Kak. Okay. Dari jam 5:30 pagi sampai jam 7:30 atau jam 7 lewat. Oke. Okay. Terus kita tuh jam 8 lewat lanjut sekolah sampai jam 12. Nah, jam 12 sampai jam 1:30 itu waktu kita istirahat. Oke. Okay. Jam 2 itu kita berangkat latihan lagi. Harapan ke depan untuk karate di Kepulauan Bangka Belitung. Harapannya sih mudah-mudahan atlet-atlet di Bangka Belitung ini lebih maju lagi ke depannya, bisa mewakili Indonesia lah. Amin. Oke. Okay. Terima kasih Herliana. Nah, Sporty People itu tadi salah satu karateka yang ada di Bangka Belitung yang luar biasa. Kita sudah bincang-bincang banyak terkait dengan bagaimana perasaannya, kemudian juga bagaimana prestasinya mewakili Kepulauan Bangka Belitung. Tapi kita akan melihat lebih banyak lagi terkait dengan karate itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di arena olahraga. Nah, Sporty People, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Fitrayani selaku pelatih karate di SMA Muhammad Nur Bangka Belitung. Nah, untuk prestasi sejauh ini di SKO untuk anak-anak atlet-atlet ya, atlet karate di SKO ini seperti apa, Bu, track record-nya? Nah, kalau untuk SKO kita kalau di kejuaraan Forky, kejuaraan pelajar gitu, kita selalu dapat medali. Hampir semua kita medalinya emas. Okay. Nah, untuk di nasional kita pernah juga terakhir sebelum Covid kita kejurnas PPLPD SKO di Ambon, atlet kita mendapat medali perunggu. Oke, kalau misalkan untuk pembinaannya itu seperti apa, Bu? Ibu kan pelatih nih. Artinya kan Ibu melatih secara langsung. Apakah ada sistem yang lain nih selama Ibu melatih? Mungkin Ibu melatih cuman secara keseluruhan atau Ibu melatih atlet-atlet yang memang sudah memiliki apa ya? Gelar mungkin ya, Bu ya, dalam karate itu gelar yang lebih tinggi atau gimana? Nah, kalau untuk pembinaan kita, anak-anak SKU itu biasanya begitu seleksi di kejurda pelajar, kita kan ada untuk persiapan kejurnas. Oh, baik. Nah, anak-anak SKU ini rata-rata itu masuk tim. Masuk tim Forky Bangka Belitung untuk kegiatan kejurnas kita. Nah, memang semua tidak mungkin begitu masuk tim, tidak semua bisa berangkat. Karena biasa ketergantungan biaya. Tapi untuk pembinaan jangka panjang, itu di Forky juga kita ada. Kita tetap rutin, walaupun seperti kemarin kita COVID, tapi kita pembinaan kita berjalan. Tetap berjalan. Di sisi lain, Ibu sebagai seorang pelatih karate nih, mungkin sedikit banyak tahulah bagaimana ekosistem perkaratean ya di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu seperti apa, Bu, untuk kualitas atlet-atlet kita di Bangka Belitung ini? Kalau untuk kualitas atlet-atlet kita di khususnya karate, kita punya bibit tuh sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, kemarin kita mendatangkan pelatih nasional juga. Nah, kayak seperti sekarang ada kita dari Korem, siang hari juga melatih kita di sini. Kalau untuk bibit kita sangat banyak.
Kan seperti bibit kita banyak. Waktu porprov kita mendatangkan juga wasit-wasit nasional, ada wasit yang WKF juga yang kelas dunia kita datangkan, dan mereka bilang bubble ini punya sumber daya sangat-sangat banyak, sangat-sangat bagus. Mungkin pembinaan kita, karena untuk pelatih itu yang terutama, pelatih kita yang untuk ke jenjang nasional itu kita sangat kurang. Itu kendala kita sementara untuk terutama kami cabur karate, dan untuk pembinaan itu ya kita tidak bisa pungkiri untuk saat ini pengprov kami ya kita tidak ada uang pembinaan. Jadi itu yang bikin kendala kita sangat susah untuk melakukan pembinaan secara maksimal seperti itu. Oke. Kalau untuk tantangan ke depan nih Bu, kira-kira apa yang akan menjadi tantangan terbesar baik Ibu sebagai pelatih maupun juga para atlet-atlet baik di SKO maupun juga di luar dari SKO ini sendiri? Itu apa aja Bu tantangan ke depannya kira-kira? Tantangan terbesar kita yaitu kita mau pembinaan atlet secara maksimal, semua itu kendalanya di pendanaan. Pendanaan itu tidak bisa maksimal kalau pendanaannya benar-benar tidak ada. Jadi emang mohon mudah-mudahan pemerintah kita, terutama Bangka Belitung, bisa benar-benar memperhatikan atlet-atlet kita. Tidak cuma di cabur karate, tapi semua cabur. Kebenaran kita juga di KONI, di pengprop perguruan atau pengprop organisasi, semua kendalanya itu adalah dana. Kalau untuk di luar daripada dana, kira-kira apa tantangan lain ke depan? Kalau untuk kami cabur karate, tantangan lainnya itu pelatih. Pelatih. Karena emang, karena pelatih ini, jadi kalau contoh ya, kita ambil di daerah lain, pelatih itu kenapa mereka bisa konsen melatih, kenapa mereka bisa berkembang, kenapa? Karena istilahnya seperti ini, keadaan dapurnya sudah diamankan dulu. Jadi pelatih itu sudah tidak lagi fokus mikir untuk cari istilahnya cari untuk keluarganya, untuk anaknya, tapi dia benar-benar dia bisa maksimalkan pikirannya, tenaganya untuk karate, terutama untuk karate. Di kami seperti itu. Nah, untuk emang kita sumber daya pelatih kita emang mungkin kita lagi bertahap untuk apa istilahnya menuju ke yang lebih baik. Makanya begitu ada pelatihan nasional kita selalu kirim untuk ke jenjang nasional pelatih-pelatih kita kirim, wasit-wasit kita kirim. Kalau untuk apa ya Bu, harapan ke depan untuk karate di Bangka Belitung ini apa? Harapan kami, terutama kami karate, kami sangat berharap mudah-mudahan pembinaan kami untuk anak-anak mulai dari usia dini, prapemula, pemula, kadet sampai senior itu benar-benar berjenjang. Jadi anak-anak ini tidak mungkin kita bisa berprestasi secara instan. Kalau selama ini, baik itu kita cabur, begitu mau ada kejuaraan, 1 bulan, 2 bulan baru kita mengadakan TC. Itu tidak mungkin kita bisa mencapai prestasi maksimal. Betul. Kami berharap dari Pemda juga dari KONI juga kita ada perhatian sehingga cabur-cabur itu bisa melakukan pembinaan secara jangka panjang. Jadi kita benar-benar bisa menghasilkan yang maksimal untuk pembinaan anak-anak kita. Nah itu tadi Sporty People, bincang-bincang saya dengan Ibu Fitrayani. Luar biasa sekali ya, ternyata kita bisa mengetahui bagaimana ternyata seleksi-seleksinya, bagaimana cara masuk SKO, kemudian juga bagaimana pemberdayaan para atlet-atletnya, dan juga sebenarnya siapa saja gitu yang bisa masuk SKO itu sendiri ya Bu ya. Luar biasa sekali. Itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Fitrayani. Terima kasih atas perhatiannya. Sporty people, sportivitas mampu menciptakan karakter yang kuat. Melalui karakter yang kuat, juga mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Karate merupakan salah satu cabang olahraga yang memberikan kesempatan bagi para generasi milenial untuk dapat memajukan daerah. Untuk itu, saya Mia Rahmadani, sampai jumpa di arena olahraga selanjutnya.